Oke teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Rifai Channel PIL. Kali ini kita akan mereview sebuah switching mereknya Delta Electronics dengan spesifikasi 106,7 ampere 12 volt. Ya, kali ini pesanan saudara yang dari Tulungagung ya, untuk direviewkan. Dan kali ini kita akan tes menggunakan fan turbine, dua kali fan turbine, yang satu kali fannya itu membutuhkan arus sebesar 16,5 ampere dan satunya juga sama 16,5 ampere. Jadi nanti dikalikan dua, yaitu ketemu sekitar 33 ampere ya untuk dua fan turbin ini. Ya, jadi nanti kita akan bebani sebesar 33 ampere. Oke. Di sini ada voltmeter. Voltmeter. Dan untuk terminal outputnya di sini, yang ini main, ini plus, ini main, ini plus, maaf ya, pokoknya sesuai arahan itu ya, sesuai simbolnya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 12,5 ya. LED power on nyala, voltasenya 12,5. Di sini saklar power on, dimana saklar ini memutuskan arus AC ya, jadi bukan switch untuk terhubung ke mainboard PWM-nya, tapi ini memutuskan arus PLN utama ke supply-nya, ke supply utamanya, jadi supply inputnya ya. Dan ini yang diputus itu dua, netral sama fase, jadi lebih baik ya. Tuh, dan ini bawaan ya, bawaan dari sananya. Dan untuk nanti kabel AC-nya bukan ini ya, nanti saya kasih baru, warnanya nanti oranye. Saya kasih baru. Dan kali ini kita akan tes beban pakai kipas turbin ini. Untuk saat ini kita coba running dulu secara standby, maksudnya tanpa beban. Oke, kita pasang dulu ya. Kita coba pasang satu dulu seperti apa, apakah tegangannya nanti drop atau stabil di 12,5 atau bagaimana. Oke, kita pause dulu ya, karena saya tidak ada tripod. Kita pause dulu, kita sambung dulu untuk kutub plusnya yang ke kipasnya. Oke, kita pause dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini bisa menyala ya, baru saya nyalakan satu. Tegangan masih stabil di 12,5. Maaf, tidak fokus. 12,5 ya, stabil di 12,5. Ini baru nyala satu. Ini kenceng ya, suaranya kayak jet. Ini satu fan ini 16,5 ampere. Iya. Oke. Sekarang kita pasang dua-duanya, kita pause lagi. Oke, lanjut. Oke, nyala dua ya. Total ini beban sekitar 33 ampere. Dan untuk tegangan 12,5 ya. Tapi ini kalau di avometer saya, di avometer Goltek itu terbacanya sekitar 12,6.
di sini kebacanya 12,5, kadang 12,6, tapi tapi 12,5 biasa ya. Toleransi arah ukur itu biasa, sekian volt itu biasa. Kenceng banget ya, kayak jet, anginnya kenceng banget, sangat melilir gitu ya. Oke, mungkin segitu review singkat dari kita. Nanti untuk kabel AC saya kasih baru, tidak pakai yang ini, saya kasih yang baru, nanti warnanya oranye. Pokoknya nanti sesuai dengan video ini ya, yang akan saya buat nanti. Begitu. Ini tidak termasuk ya. Ini hanya untuk saya mencoba membuka ini di pasar. Begitu ya, saudara yang dari Purwakarta, saya tunggu. Oke, begitu. Banter banget ya. Oke, makasih. Sampai di elektro.